kondisi kampung Menang Sampih 16 Februari 2022. Akibat hujan berkelam lebih kurang dua jam. Ya. Kamera, tenang dong. Begoyang, minyak pulet lah. Begoyang. Yang susah tu, aje magui lemo, hana magui nata, yang susah. Nyo aje magui lemo, magui nata. Ya ujian berkelam sekitar pukul 8 malam sampai pukul 5 malam. Sampai pukul 5 malam mentang ujian, nyoban kejadian ini. Nyoluapan kebanjiran daripada yang sanggup ditampung lele di alua, karena alua cukup dia kah ataupun cukup dangkal kah, lebih kurang alua masih hana pernah normalisasi dari pemerintah ke 20 ton lebih. Maka lagi nyo kondisi jino. Bayangkan punya hujan untuk malam semalam tu, kampung lain kalau banjir, tapi kampung Menang Sampih kecamatan Tanah Luas ke banjir lom. Nyo kondisi itu. Mohon kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pemerintah Provinsi Aceh, nyo secepat jilah meminta cara untuk normalisasi alu masi adalah saluran pembuang satu-satunya di kawasan Tanah Luas yang saatnya cukup dangkal atau cukup dia lebih kurang 20 ton hana pernah dinormalisasi. Nyo saluran pembuang dari Menyo Projek mobil oil, kemudian gantau je ke Exxon Mobil, gantau je ke PHE, kemudian nyo jino adalah saluran pembuang PGE, Pema Global Energy. Nyoban kondisi ji lun kalau sampaikan kepada pihak PT PGE untuk mencari solusi, bahkan awaknya kalau pernah hitung keno untuk dia survei, ya mudah-mudahan secepat ji nah solusi daripada pihak PGE. Nyo harapan kamu di kampung Menang Sampih. Nyoban kondisi ji. Nyo kondisi jino. Nyoban. Ya kan boh kaya yang na ada rumah kabi tenggelam, kaya pribi ulua mendum. Nyo na urung muka boh kaya di samping. Karena kata tenggelam, gak payah pribi boh kaya ulua. Ya mbah. Coba kondisi. Yo akibat tenggelam ilah yo. Yo akibat tenggelam karena gudang ikut. Ya. Yo iri. Nyoba kondisi. Nyoba belakai be ujian li. Yang ujian malamnya berarti gampung ampi hanap ayatan yang li. Kondisi ji dusun tujuh muda ka pasti mengungsi merasa. Menyo ujian malamnya lom anak payah yang di berarti dusun ke jodoh muda ka mengungsi dalam merasa. Nyolah kondisi ulangnya.
nyoko memohon kepada pihak PGE secepat jilah nyewi bantuan ke kamu. Yang pertama untuk normalisasi saluran yang di kampung sampai itu saluran pembuang daripada PGE saatnya dalam pembuang PGE, tapi awal lah saluran pembuang daripada PT PHI ataupun Exxon Mobil ataupun Mobil Oil. Jadinya harapan daripada masyarakat tebing saluran pembuangnya tapi sekitar 10 meter itu. 10 meter itu supaya ia yang meluap han langsung ditambang dalam rumah daripada masyarakat di dusun Kejur Muda Kampung Ampi. Nyoban kondisi agak masih saatnya. Nyoban kondisi lalu masih yang dari kampung Nasampi saatnya luapan air luar biasa. Ini lokasinya lebih kurang 10 meter dari pagi airport PGE, you know. Jadi PGE kantor operasional ji memang terletak di dalam kampung Nasampi. Ini adalah pagi daripada airport PGE. Ya najino, ya, nyo langsung, ta shooting, nyo adalah pagi. Nyo pagi, nyo lah saluran pembuang yang melintas. Di dalam perkantoran, komplek perkantoran PGE, ini saluran pembuang yang ada di dalam komplek perkantoran operasional PGE saatnya.
Jadi PGI memang benar-benar terletak di dalam kampung Muara Sampi. Jadi mohon nyo adalah seorang pembuang. Saatnya yang tengah meluap. Ini memang PGI. Jadi mohon perhatian khusus kepada pihak manajemen PGI untuk kampung Muara Sampi. Karena posisi PGI memang bukan kita ada-adakan, tetapi memang benar-benar posisi daripada perkantoran operasional daripada PGI ini memang letak di dalam kampung Muara Sampi 80%. 80% letak di dalam kampung Muara Sampi. Bahkan seluruh pembuang GP dari dalam kampung Muara Sampi. Kamu mohon kepada pihak PGI agar dapat memberi perhatian khusus kepada pihak PGI, dapat memberi perhatian khusus kepada kampung Ampi, baik dari segala bermacam hal, baik dari segala tenaga kerja, kemudian infrastruktur yang layak dibantu. Nyo mohon kepada pihak PGI untuk memberikan perhatian khusus kepada kampung Muara Sampi. Mungkin lewat videonyo adalah salah satu sarana untuk kamu memohon kepada pihak perusahaan, yang saatnya pihak perusahaannya adalah merupakan perusahaan yang kali diacu alih li pemerintah Aceh, sekaligus kepada pemerintah Aceh juga lu sampaikan, juga mohon perhatian kepada kampung Muara Sampi dari berbagai macam hal, segi tenaga kerja, pembinaan, infrastruktur. Nyo mohonlah diperhatikan kampung Muara Sampi yang memang selamanya memang kurang perhatian, kan hanya diperhatikan kurang. Jadi untuk ke depan ji, kamu masyarakat kampung Muara Sampi memohon kepada pihak PGI sekali lagi, mohon berikan perhatian khusus, terutama sekali untuk saatnya adalah infrastruktur menyangkut dengan masalah normalisasi saluran yang setiap ujian dua jam langsung banjir. Sekaligus kamu mohon jembatannya, nyolah kamu lakai jembatannya supaya kamu najib buka jalan, anak-anak akses supaya pagi-pagi di sampingnya najib geli, karena akses jalan insyaallah pagi-paginya mendung kita pergi. Jadi kamu mohon juga jembatan satu unit ini kepada pihak PT PGI sekaligus normalisasi. Kamu perlu jembatan yang sabo supaya anak-anak jalan tembus jalan lingkar. Jalan di samping pagar PGI menyena jembatan, insya Allah kita pegang jalan lingkar dan utuh-utuh yang di samping pagar PGI nya jadi pegli bang masyarakat. Nyo utuh mandum, nyo utuh mandum dan utuhnya kena efek, akan efek kit. Sekian, terima kasih. Harapan kamu ke depan PGI akan lebih baik, PGI akan lebih maju, PGI akan lebih memperhatikan pemerintah masyarakat di lingkungannya. Sekian, terima kasih.